Assalamualaikum teman-teman. Kita ini sedang acara Idul Adha celebration di komunitas di daerah Kentucky Timur. Kita di taman ya. Taman bermain park di Prestonburg ya, namanya Dewey Dam. Jadi di atas itu ada danau ya, danau yang dibendung. Jadi kita ini di bawah danau ya, di bendungan. Nama bendungannya Dewey Dam. Ini dijadikan tempat untuk wisata ya, tempat pertemuan, gathering ya, seperti hari ini. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, yang bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah ya. Jadi hari ini lebaran haji di Amerika. Kalau di Indonesia mungkin sudah duluan ya, tadi malam waktu Amerika atau pagi waktu Indonesia. Jadi ada perbedaan sekitar 12 jam antara Kentucky ya, Kentucky time dengan Jakarta time ya. Kalau di Kentucky saat ini jam 12 siang ya, saat ini 12 siang, maka di Indonesia itu sudah jam 12 malam, udah masuk hari Rabu. Jadi Indonesia duluan ya, dapat matahari duluan. Jadi Indonesia sudah masuk hari Rabu, tapi di Amerika masih hari Selasa. Nggak banyak orang yang berada di park ini karena kebetulan memang ini hari kerja ya, bukan hari libur, bukan weekend. Jadi hanya kita aja yang hadir ya, komunitas muslim di Eastern Kentucky ini, di Kentucky Timur ini aja yang hadir. Gak banyak juga, paling ya sekitar mungkin ada 20 keluarga mungkin ya, paling banyak. Jadi tidak banyak muslim yang tinggal di daerah Kentucky Timur ini. Kita punya masjid sendiri ya, nama masjidnya Masjid Al-Faruq. Juga ada madrasah ya untuk anak-anak, tapi sayangnya madrasahnya itu sekarang dikatakan tidak berfungsi karena tidak ada anak-anak kecil yang sekolah lagi. Jadi sebagian besar sudah pindah ya, pindah ke kota yang besar, sudah pada masuk kuliah. Jadi belum ada lagi generasi baru yang kecil yang berada di komunitas kita, sehingga madrasahnya relatif tidak digunakan saat ini. Sedangkan masjidnya ya, kita biasanya ya ada sholat Jumat ya, setiap Jumat. Kalau untuk sholat 5 kali sehari berjamaah itu bisa dikatakan kurang ya, karena kita memang tinggalnya berjauhan ya. Masjidnya ada di Prestonburg, mungkin hanya ada 2 atau 1 keluarga yang tinggal di Prestonburg, sedangkan yang lainnya tinggal di kota lain ya, seperti di Pikeville ya, sekitar 25 menit dari Prestonburg. Itu banyak muslim di sana, dan biasanya mereka ini yang datang ke masjid untuk sholat Jumat. Kemudian juga ada yang tinggal di kota Pennsville ya, seperti saya dan keluarga tinggal di Pennsville. Itu sekitar 15-20 menit ke Masjid Al-Faruq. Ada juga yang tinggal di Hazard ya, di Hazard, kota Hazard. Itu bahkan lebih jauh lagi, sekitar hampir dikatakan 1 jam ya ke
masjid, ya, Masjid Al-Faruq. Kita punya organisasi namanya Islamic Center of Eastern Kentucky atau ICEK. Itu nama organisasi kita. Dan alhamdulillah, ya, sebagian anggota ICEK, ya, Muslim itu berasal dari negara-negara Indo-Pakistani, ya, dari Pakistan, India, Bangladesh, ada juga Syria, Libya, dan termasuk Indonesia. Jadi sangat beragam, dan kita juga karena beragam maka terkadang, ya, sholat Id, ya, pada hari ini kita memakai cara mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafi, di mana di rakaat kedua itu takbirnya, ya, tambahan takbirnya itu, takbiratnya itu setelah membaca surat, ya, setelah Al-Fatihah baca surat kemudian takbirat tiga kali baru ruku, ya. Jadi kalau yang biasa dengan mazhab Syafi'i, ya, kalau tidak mengerti itu mungkin langsung ruku, ya, atau bahkan, ya, kalau nggak mengerti mungkin mengucapkan subhanallah, ya, merasa bahwa imamnya salah, padahal tidak, ya, karena memang mazhab-mazhab yang lain itu memiliki tata cara yang berbeda ketika sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi mungkin sedemikian dulu, ya, laporannya dari Dewi Dam, ya, dari Dewi Dam, acara gathering masyarakat Muslim di Eastern Kentucky, ICEK, Islamic Center of Eastern Kentucky. Ya, insyaallah, ya, mungkin kapan-kapan saya sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.